Maha Besar Allah Bapa yang pengasih yang besar dari sorga. Sahabat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman. Biarlah pengharapan menjadi bagian kami. Ketika kami Tuhan dilayakkan untuk menerima berkat, menantikan Tuhan yang tidak lama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, selamat sabat bagi kita semuanya. Selamat sabat. Sabat adalah satu kekuatan, satu berkat bagi umat Tuhan. Karena kita percaya Allah pencipta kita berhenti pada hari-hari sabat ketika dia melihat sungguh sangat sempurna ciptaannya. Sebagai rasa terima kasih kita, sebagai rasa syukur kita, bahwa kita adalah bagian dari ciptaan yang sempurna, maka kita juga berhenti pada hari sabat. Amin, saudaraku. Biarlah itu menjadi bagian kita semua melalui berkat-berkat sabat. Ada satu kekuatan kita bertahan. Walaupun percobaan demi percobaan akan silih berganti di hadapan kita. Pada waktunya, saudara dan saya akan dikumpulkan, akan menatap Yesus di awal dan akhir. Kita rindu mendengarkan suara. Sabaslah hamba-Mu yang setia. Dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita bersama-sama diangkat ke surga, hidup bersama-sama satu cinta kita 1000 tahun, dan setelah itu kita akan diturunkan di Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, inilah pengharapan bagi kita semua. Mengapa saudara dan saya ada di Allah, ada di rumah Tuhan. Peristiwa-peristiwa akan kita alami. Rabu, hari Kamis, malam Jumat, peristiwa yang sangat dahsyat dialami saudara-saudara kita di arah sekolah. Pada pukul 23, ketika mereka mungkin sudah sebagian tidur, bencana alam mereka harus alami. Ada tercatat beberapa yang meninggal, rumah tertimbun. Tapi peristiwa-peristiwa itu kita tidak bisa sangkal bahwa itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Mencemarkan anak-anakku yang kedua kali, bahwa peristiwa-peristiwa itu masih terjadi. Yang menjadi satu kekuatan bagi saudara dan saya adalah ketika saudara bertahan dalam Yesus, ketika kau mengandalkan Yesus dalam peristiwa apapun, maka saudara, bahkan kita semuanya akan dilayakkan, akan dilepaskan, dan sehingga kita menjadi umat pilihan Tuhan, dan bahkan menjadi umat yang dipersiapkan menjadi saluran berkat kepada semua. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, dalam lagu Sion yang sudah kita nyanyi 430, adalah satu kekuatan bagi umat Tuhan. Saya secara pribadi, lagu Sion 438 ini menjadi satu lagu pilihan saya rindu untuk membacakan liriknya. Kalau melakukan mungkin saya pas-pasan, tapi liriknya menjadi satu kekuatan bagi saudara dan saya. Dikatakan Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana aku sangka Tuhan yang lurus? Damai surga, hidup suci oleh imanmu,
penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Penghiburan dalam susah karena Yesus sertaku. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami susah? Siapakah di antara kita yang berani katakan bahwa saya tidak pernah susah? Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kesusahan masing-masing pribadi mas pribadi tentunya pernah kita alami. Mungkin dalam pergaulan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pendidikan, bahkan dalam lingkungan keluar, kesusahan-kesusahan itu ada. Tapi adakah saudara mempunyai pengharapan ketika saudara bersama Yesus, ketika kau mengharapkan pada Yesus bahwa derita, bahwa pencobaan itu akan dilalui? Dan walaupun penderitaan itu tidak dilalui, ada kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Biarlah saya menderita, tapi ketika Yesus datang kedua kali, aku akan memandangnya, mata aku sanggup melihatnya, telingaku sanggup mendengar suaranya. Sabasna bangun dan setia. Siapa tidak rindu? Siapa tidak punya pengharapan bahwa dia akan bertemu dengan Yesus? Siapakah yang tidak rindu kepada penciptanya? Siapa yang tidak rindu kehidupan yang kekal? Tiada penderitaan, tiada kesusahan. Siapakah saudaraku yang tidak merindukan bahwa kesusahan itu, kematian itu akan dilalukan? Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, sebagai juru khotbah pada siang Sabat ini, bersama Yesus ada kekuatan. Saya rindu kepada orang muda berdiri untuk membacakan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ayo orang muda dengan lantang, ini ada satu ayat. Ketika saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi saudara dan saya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Ini ayat responsnya katanya. Coba orang muda. Ayo beri orang muda, berdiri dengan suara yang lantang. Berdiri suara. Ayo bacakan. Namun sesudah hati hati bersama dari sekarang lama, lalu baru tiap pagi usah tersediakan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagian bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Saudaraku yang kasih kepada Tuhan, dalam firman Tuhan ini banyak ayat-ayat yang mengingatkan saudara dan saya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bahwa kita adalah menerima berkat dari Tuhan. Ketika saudara dan saya benar-benar bergantung, benar-benar berpengharapan, ada satu kekuatan, ada satu kekuatan yang luar biasa, yang tanpa saudara ketahui, tanpa kita sadari, dia mampu untuk menolong saudara dan saya. Dan yang menjadi ayat yang sudah dibacakan orang muda dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada bagi jiwa yang mencari diri. Selalu baru dalam setiap pagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hendak istirahat, ketika kita berdoa kepada Tuhan pada waktu mau istirahat, Tuhan tidur di sana, bangunkan saya besok pagi karena saya baru di sini. Saudara tahu, ketika kita bangun tanpa kita sadari,
bahwa Tuhan memberikan kesehatan, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik hari itu pada saudara. Selalu baru setiap hari. Maksudnya apa saudara? Bahwa kita tidak bisa lepas hari demi hari untuk bersama Tuhan. Tuhan inginkan hidup kita ini supaya hari demi hari tidak lepas dari Tuhan. Selalu baru. Inilah yang diajarkan, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Sahabat ini yang mengingatkan saudara bahwa apapun peristiwa yang saudara alami pada saat ini, ingat hari demi hari, esok Tuhan akan mempunyai rencana yang terbaik bagi saudara. Pertanyaan, percayakah kita bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saudara? Inilah yang menjadi problem masing-masing kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ini seakan-akan rugi kita, saudara. Kadang-kadang kita berdoa berkat itu berbentuk materi, saudara. Kita berdoa Tuhan berkati kita. Ketika saudara sehat, ketika saudara masih bisa berjalan, ketika saudara masih bisa menikmati makanan, walaupun makanan itu mungkin yang sangat sederhana, itu juga berkat, saudara. Itu juga berkat. Tetapi kita manusia sering berkat itu berwujud dengan materi, dengan uang. Banyak uang kita, saudara. Ingat, kalau kita di rumah sakit, berapa harga tabung oksigen yang lalu? Seberapa banyak pun uang kita. Kalau kita sudah sakit, nilai uang itu tidak berapa. Dan inilah yang menjadi satu kekuatan pengharapan bagi saudara dan saya, bahwa berkat itu bukan hanya berbentuk materi. Ketika saudara masih bisa berkata-kata, ketika saudara masih bisa berjalan, ketika saudara masih bisa minum, ketika saudara masih bisa makan, ketika saudara masih melihat, itu juga berkat, saudara. Selalu baru. Maksudnya apa, saudara? Selalu baru. Saudara, kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan mempunyai mimpi yang terbaik. Saudara masih diberikan oleh Tuhan untuk mimpi yang terbaik. Besok ada berkat yang baru. Besok akan ada berkat yang lebih indah daripada saat ini. Ini yang Tuhan katakan selalu baru setiap pagi. Bukan katakan apa? Sama, bukan. Selalu baru setiap pagi. Itu berarti apa? Kita semua ciptaan Tuhan yang sempurna ini diarahkan pada satu pengharapan, bahwa saudara dan saya berhak untuk bermimpi lebih indah lagi, lebih enak lagi besok, lebih enak lagi besok. Itulah saudara, selalu baru. Kalau saat ini kita sudah diberikan makanan yang enak, diberikan kesehatan yang lebih enak, besok dia katakan kalau akan lebih sehat lagi. Pertanyaannya, saudara atau saya ini punya iman bersandar kepada Tuhan? Saudaraku yang kasih nama Tuhan, belakang hari ini, katakan sebulan ini, saya ada satu penyakit di bagian punggung. Kalau sudah sakit, ditarik juga otot-otot itu. Selalu saya akan berubah juga. Dan selalu katakan kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, biar ada yang kuasa. Saya berpengharapan Tuhan pulih. Saya berusaha bahwa saya ini berpengharapan penuh pada Tuhan. Saya berharap bahwa Tuhan itu akan menjamahkan. Saya berharap bahwa
Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi siapapun Tuhan, siapapun ciptaannya. Ketika kita katakan Tuhan, ajari saya untuk apa? Untuk lebih sehat, untuk menjaga kesehatan saya, pulihkan saya di luar dari kemampuan saya. Ini adalah pengharapan, pengharapan yang selalu baru. Bisa saja obat yang ditawarkan itu pada saat ini meringankan bagi, tapi ada satu kekuatan, ada janji Tuhan yang setiap hari pagi yang baru. Kalau besok pagi saya akan lebih sehat, karena Tuhan berjanji setiap pagi selalu baru. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, dalam Lukas 11 ayat 3, dalam doa Tuhan katakan, suruh kita diajarkan, berikan makanan kami yang secukup setiap hari. Ini menyatakan ketergantungan, ketergantungan saudara dan saya, hubungan yang baik antara pencipta dengan yang dicipta. Dan inilah yang harus dijalin, saudara. Jangan pernah kita merasakan bahwa kita ini sudah lebih, bahwa kita ini sudah mampu, bahwa kita ini sudah lebih dari segala-galanya. Tuhan mau kontrolnya itu tidak lepas dari Tuhan. Hubungan antara kita dengan pencipta kita, Tuhan mau. Sebagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan mau setiap hari berhubungan. Maka Dia memberikan tiang awan pada setiap hari dan tiang api pada malam hari. Kenapa, saudaraku? Supaya hubungan itu berjalan bersama ketika kita bersama Tuhan. Siapapun tidak akan ada yang dapat mengalahkan kita. Itu janji Tuhan. Itu berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Mungkin banyak pencobaan-pencobaan yang saudara alami atau kita alami masing-masing. Kadang-kadang dikatakan dalam firman juga bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan itu bagi kita semua. Bukan berarti Tuhan melupakan atau tidak mendengar segala permohonan kita, tapi Tuhan izinkan supaya kita lebih kuat. Pohon yang tinggi semakin banyak terpan udara. Ketika terpan itu semakin kuat, maka akarnya akan kuat juga. Tetapi ketika pohon tinggi, kita tidak mengikat kepada akar, kita akan tumbang. Yesus sebagai batu karang. Yesus ada kekuatan kita. Trinitas, bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Oknum yang menciptakan bumi serta isinya manusia. Kalau saudara dan kita semua bergantung kepada pencipta kita, apalagi kurang saudara. Tuhan punya rencana terbaik bagi saudara. Tuhan punya rencana terbaik bagi kita semua. Walaupun langkah-langkah itu harus kita jalan, harus kita hadapi, harus kita lihat. Peristiwa itu harus kita alami, bisa jadi. Tapi janji Tuhan juga, saudara. Janji Tuhan juga bahwa segala pencobaan itu tidak melebihi dari kemampuan saudara. Dalam firman Tuhan itu luar biasa, luar biasa. Kalau Tuhan mengizinkan pencobaan itu, Tuhan katakan tidak melebihi dari kemampuan, tidak melebihi. Jadi berbahagialah kita semua sahabat ini, karena memang Tuhan mempunyai rencana yang baik. Sebagaimana lirik dari lagu Sion 438. Bagaimana saudara dan saya menyangka Tuhan yang baik? Bagaimana kita semua bisa
meninggalkan Tuhan. Bagaimana saudara kita semua ini menjauh dari Tuhan? Tuhan adalah kekuatan saudara dan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan pengharapan. Kita datang ke sini bukan rutinitas saudara, tapi ada satu kekuatan, ada satu pengharapan bahwa saudara dipertemukan satu dengan lain untuk saling menguatkan supaya kita bersatu sebagaimana Tuhan yang penuh, bersatu untuk melayani pekerjaan Tuhan, bersatu untuk menerima kuasa dari Tuhan. Ketika saudara kita semua menerima kuasa, siapapun kita, latar belakang apapun kita, pendidikan apapun kita, ekonomi apapun kita, status apapun kita, ketika Tuhan izinkan, ketika Roh Kudus berjalan, kita semua dilayani. Hanya saudaraku, hanya saudara, pernahkah kita merindukan sebagaimana jemaat yang mula-mula? Ketika Yesus naik ke surga, lalu murid-muridnya, lalu orang-orang yang percaya kepada selamat menantikan curahan Roh Kudus atau di sekarang disebutkan hari Pentakosta. Ini membuktikan mereka tekun satu sama lain. Mereka bersama-sama berdoa. Mereka bersama-sama duduk bersama berhimpun. Inilah yang menjadi satu teladan bagi saudara. Ketika kita rindu untuk bersama berhimpun, Rabu malam sama-sama itu membuktikan bahwa kita saling mengingatkan bahwa Tuhan masih mencintai kita, bahwa sumber berkat itu Tuhan. Dan ketika Tuhan menginginkan, ketika saudara mau bekerja dalam pekerjaan Tuhan, lalu Tuhan menjaga Roh Kudus-Nya, maka kekurangan saudara dan saya akan dicukupkan. Dan ini menjadi apa? Inilah yang menjadi kekuatan, inilah yang menjadi pengharapan, dan kita bisa bertahan dalam kebenaran ini. Amin saudaraku. Bertahan dalam kebenaran. Banyak peristiwa-peristiwa akan kita alami saudara. Problem-problem akan kita alami. Pada saatnya saudaraku, kita adalah penumpang dalam dunia. Saudara mempunyai KTP warga negara dunia, tetapi itu hanya sementara. Kita adalah warga surga. Iman kita katakan bahwa kita adalah bagian dari warga surga. Warga surga yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ketika Dia datang untuk menjemput umat-umat yang percaya, maka kita akan menerima janji diangkat ke surga, hidup yang tetap. Inilah kepastian, inilah kekuatan. Biarlah sahabat ini, mulai sahabat ini, kita ingat bersama Yesus ada kekuatan. Ketika saudara kita semua bersama-sama berkata dalam hati, berkata dalam perbuatan, ketika Yesus ada dalam hati, ketika Yesus menolong saya, siapapun tidak akan pernah dapat mengalahkan saya. Amin saudaraku. Sahabat ini menjadi sahabat berkat kita semua. Biarlah saudara dan saya kelak akan mendengarkan suara Yesus untuk menjemput umat-umat yang percaya. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita kasih, orang tua kita, saudara kita, istri kita, suami kita. Kita akan dipertemukan karena Yesus sudah mati di kayu salib, dan orang yang percaya pada Yesus, orang yang menurut firman-Nya, kita akan dipertemukan ketika Yesus akan ada lagi nafsa. Luar biasa saudara, surga akan dikosongkan, malaikat-malaikat akan menjauh.
hambaku yang setia, kita menjadi naik ke surga, dua naik ke surga, hidup yang kekal bersama pencipta kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Selamat sahabat. Mari kita sambut pekabaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sama-sama kita berdiri. Kita akhiri acara perbagian kita dengan membuka lagu Sion nomor 159. Lagu Sion nomor 159. Mari kita sama-sama berdiri. Peristiwa-peristiwa di depan kami
akan kami lalui. Biarlah semuanya kami dilalukan, dilepaskan oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan janji bagi kami. Ketika kami Tuhan berjalan bersama, berkat-berkat itu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan satu janji bagi kami, bahwa kami berharap untuk hidup lebih baik lagi hari demi hari. Janji itu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami bertumbuh ketika kami Tuhan berjalan bersama. Walaupun penderitaan terus kami alami, ada satu janji yang kau berikan bagi kami, bahwa kami akan dipulihkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami akan disempurnakan, kami akan menerima berkat hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, janji itu juga menjadi kekuatan pengharapan bagi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan di sambat yang kudus ini. Ketika kami Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu menjadi kekuatan pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.